Iya, dari mana tadi? Dari Telegram, Pak. Iya, kita lagi transaksi tadi. Saya sudah berapa lama kerjanya? 1 tahun lebih lah. Begini, Pak, kami kan cuma survei, Pak. Iya. Memberitahu, Pak, kepada pengguna Telegram. Sekarang kan banyak pembajakan aplikasi Telegram, ya, Pak? Iya, betul. Jadi, Bapak perlu waspada, Pak. Oh, gitu ya. Nah, seandainya nanti kalau Bapak di telepon, Pak. Iya. Oke. Jadi, Pak, gimana, Pak, untuk pelayanan kami selama menggunakan Telegram? Cukup nyaman, Pak, atau ada keluhan? Iya, nyaman. Transaksinya lancar. Jadi, Pak, untuk informasinya itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf, Pak, jadi kurang lebihnya ya, Pak. Iya. Dan juga, Pak, kami akan berikan perlindungan kepada Bapak. ID SMS atau kode pelindung, ya. Oh, kode pelindung ada gitu. Sudah ada belum itu Bapak terima SMS, Pak? SMS kayak gimana? Ya, ada nggak SMS masuk di inbox atau di kotak masuk gitu? Oh, yang sekarang apa kapan? Sekarang ini. Oh, sekarang gini. Susah ini bukanya macam mana ini? Nggak ada, belum ada. Coba dibuka dulu, Pak. Itu sudah kami kirimkan. Oh, iya ada. Berapa? 27 158. Pak? Iya. Tidak berkenan dilindungi, ya? Tidak berkenan dilindungi, gimana? Kenapa, Pak, untuk Bapak menginformasikannya, Pak? Itu untuk bukan nggak masuk ke Telegram. Itu masuknya, Pak, ke SMS. Jadi nggak ada kaitannya dengan Telegramnya. SMS? Iya, ini ada 2 sih, 7495 2. Yang mana? 94752. Yang itu. Iya. Pak, itu kan kami kan cuma ngirim satu, Pak, ya. Oh, satu. Tapi ini 2 masuknya nih. Ada nggak yang baru masuk terakhir ini? Oh, yang terakhir masuk lagi? Tapi cuma mungkin satu, Pak, nggak berulang kali. Karena kode pelindung ini disimpan, Pak, jangan dihapus, ya. Oh iya, bentar, ini ada telepon masuk, susah ini. Baik. Ini tak tahu, Pak, kalau anda kata Bapak tidak berkenan, kita putus teleponnya, ya. Oke. Si penipu nggak berani telepon lagi, nah, udah kesel dia. Oke, buat counter-counter ya, yang transaksinya menggunakan Telegram, harap berhati-hati aja ya. Jika ada seseorang menelpon Anda, terus mengirimkan kode konfirmasinya via SMS untuk menyebutkan, jangan disebutkan ya. Itu sama aja Anda berbagi Telegramnya dengan si penipu itu. Dan otomatis si penipu itu bisa melakukan transaksi Telegram Anda. Itu sangat merugikan banget buat Anda ya. Nah, seperti ini contoh kode konfirmasi Telegramnya ya. Mohon tidak disebutin ke siapapun yang menelpon Anda ya. Dan untungnya saya di sini transaksinya nggak pakai Telegram ya. Jadi pertama kita sebutin Telegram ya, nggak ada gunanya ya buat penipu, otomatis penipunya juga akan kecewa gitu. Dan buat para konter yang terdaftar di Google Liquid, harap hati-hati ya, karena mereka tahu lokasi Anda itu dari yang udah terdaftar di Google ya, konternya ya. Jadi tahu nomor teleponnya, tahu apa, karena saya punya 2 lokasi konter ya maksudnya, dan saya daftarin ke Google Locality kayak gitulah, jadi mereka bisa cari gitu kan. Dan 2 kali ini juga mereka teleponin gitu kan, setiap konter yang aku daftarin di Google Liquid. Oke, terima kasih, itu aja, semoga bermanfaat. Jika ini berguna ya, silahkan di share ke teman yang butuh informasinya. Semoga tidak terjadi seperti yang kami alami.